adalah bordir pakai benang, dan ini juga sama ya, benang. Halo semua, selamat datang di channel Anda yang tulus. Oman di sini, dan ini adalah Under Armour Men Tracker Fishing Cap. Ya, ini adalah produk dari Under Armour. Di beberapa waktu yang lalu, Oman telah mereview dua buah topi juga yang bergenre tracker, dan kali ini tracker juga ya. Topi ini berwarna putih dengan kombinasi grey color atau kelabu. Kita lihat bagian dalam, ada bertuliskan Blitzing ya. Ini berbahan polyester. Ini polyester, tapi kalau dilihat secara detail nampak kelihatan seperti kanvas ya kan. Memang sangat solid. Ini tag-nya. Seperti biasa tag-nya panjang banget ya, seperti rel kereta api. Hai. 3 lembar ya kan. Seperti biasa. Ya, elastis. Di sini bertuliskan Under Armour Profit, jelaskan. Ya, tampilan dari depan seperti ini saja, dan di tepi bawah depan ada logo UA atau Under Armour. Di bagian belakang ada logo seperti ini juga, UA. Yang Oman suka jaringnya, sangat solid, dan motif yang ciri khas Under Armour. Memang betul-betul bagus topi ini ya kan. Ini latex, ini harganya, karena Oman ada di Malaysia. Wow, dengan motif garis-garis topi ini jadi lebih kelihatan elegan dan tampak kontras. Memang produk ini betul-betul bagus ya. Dilihat dari detail jahitannya, wow. Ini adalah bordir pakai benang. Dan ini juga sama ya, benang, bisa dikatakan lumayan tebal ya. Nah, dia seperti timbul. Nah, sangat bagus. Oh, keren. Untuk pengaitnya berwarna seperti grey ya. Nah, cukup lebar untuk ukuran orang dewasa, memang masih pas-pas saja. Oke, cukup sampai di sini video review kita kali ini. Semoga video ini bisa memberi manfaat, dan terima kasih telah menonton.